Tidak apa-apa. Biar kelihatan lah. Apa nih? Sudah. Bisa kan lihat juga. Tak ada pencon itu. Halo? Apakah sudah pada ngumpul semua? Sudah ya? Kita mulai ya untuk praktikum kali ini ya. Kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk praktikum pertama analisis obat makanan dan kosmetik ya, ini pertemuan pertama kita. Nanti tidak diadakan pretest tetapi nanti diadakan post test gitu ya. Nanti post test akan dilakukan pada akhir praktikum ya. Makanya nanti Anda jangan pergi kemana-mana gitu ya. Takutnya nanti tidak bisa ikut post test ya. Nanti post testnya biasanya dikasih di link chat di Zoom ya. Nah, pada pertemuan pertama ini gimana sih Kit? Nggak ada Kit? Kepencet. Oh, kepencet. Iya Pak. Ya. Untuk praktikum pertama ini ya, kita akan melakukan namanya penetapan dari suatu sediaan obat yaitu senyawa antalgin ya. Di sini sebelum kita melakukan penetapan kadar senyawa obat yaitu antalgin, kita harus tahu dulu ya atau menentukan dulu metode apa yang bisa kita gunakan ya. Nah, dalam buku petunjuk di sini metode yang digunakan di sini adalah titrasi iodimetri atau titrasi oksidasi dan reduksi ya di sini ya.
dan dilakukan titrasi secara langsung ya. Jadi kita lakukan titrasi langsung ya. Nah, selain metode itu juga bisa kita menggunakan metode spektro ya. Tapi kita akan pakai metode titrasi. Di sini saya akan mencontohkan saja ya. Jadi akan melakukan semuanya gitu ya. Saya akan memberikan contoh bagaimana cara melakukan ya penetapan kadar meliputi preparasi sampel ya, preparasi sampel dari tablet antalgin tadi ya, setelah dipreparasi baru kita melakukan replikasi ya, replikasi orientasi dulu ya, terus replikasi 1, replikasi 2 dan replikasi 3. Nah, karena di sini menggunakan apa titrasi iodi dan ya iodometri ya, adanya melakukan pembakuan ya. Jadi baku yang kita pakai itu kan baku ya, ada iodium ya, iodium 0,1 N gitu. Itu ya harus kita bakukan sendiri, kita bakukan ya. Tapi untuk praktikum kali ini kita tidak akan melakukan pembakuan karena tidak mempunyai senyawa arsen trioksid ya di sini ya. Jadi kita anggap saja larutan baku dari iodium ini ya 0,1 N secara teoritisnya. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya. Nah, karena ini adalah sampel tablet, ya, kita harus melakukan namanya keseragaman bobot tablet. Ya, nanti data nanti bisa kita kirim di hari Senin ya. Jadi data nanti mengikuti data ini ada contoh saja. Nanti datanya berupa data nanti setiap kelompok nanti datanya berbeda-beda ya, baik dari keseragaman bobotnya maupun dari hasil orientasinya ya. Jadi untuk keseragaman bobot nanti kita di sini melakukan timbang seksama 20 tablet antalgin ya, nanti dari berbagai merek ya, mungkin ya ada yang generik atau juga mungkin generik yang berbeda merek pabrik gitu kan. Nah, itu kan biasanya mempengaruhi juga ya. Nah, di situ. Terus atau juga nanti merek paten ya, bisa seperti Neuralgin ya, seperti itu ya. Nah, itu kita bisa pakai sampel itu nanti ya. Nah, dari tablet tadi ditimbang seksama 20 tablet ya. Ya, ditimbang boleh timbang satu per satu, dicatat berat bobotnya nanti ya, atau ditimbang keseluruhan 20 tablet terus dibagi rata, nanti dilihat ya faktor kesalahannya apa, dia berapa persen kah ya dari setiap tabletnya tadi ya, nanti diperoleh bobot rata-rata tablet. Nah, 20 tablet tadi ya, ya kita gerus ya, contoh saja ya, saya ambil mortir di sini. Nah, ini tablet antalgin ya, ini kan nanti ya, satu strip ini kan 10, nanti 20 kita timbang satu per satu ya, di timbangan analitik, dicatat, terus dihitung jumlah total dan dihitung rata-ratanya. Ya. Nah, ini kita ambil tablet ini satu, ya seperti ini. Kita gerus, jadi semuanya kita gerus ya, sorry ya, semuanya kita gerus di sini. Ini contoh saja, kita gerus, saya ambil satu saja. Ya, ini kita gerus itu ya, kita deplok ya, kayak koki-koki itu ya. Habis itu kita masukin garam. Nah, ada aja ya. Ya, kita gerus ya sampai halus dan homogen ya. Ya, 20 tablet tadi. Nah, ditimbang berapa? Ditimbang dari bobot berapa di sini? Ditimbang 400 mg sampel ya. Jadi kita ambil, kita timbang di ya ini neraca analitik sebesar 400 mg ya, plus minusnya 0,1% ya dari berat 400 mg. Nah, setelah kita timbang nih ya, sini ya, ini sudah kita timbang gini ya. Ya, sudah kita timbang. Nah, kita masukkan ya ini ke dalam apa nih? Corong pisah ya. Kita lakukan ekstraksi di sini ya. Ya, sebelum masukkan corong pisah, lebih baiknya kita, corong pisah mana, Mbak?
ya. Ya, saya ambil corong pisah dulu. Ya. Ini saya masukkan ke dalam, ya, ke dalam Erlenmeyer sini atau Baker glass, ya. Ya, jadi antalginya kita masukkan ke Baker glass, ya, sini. Terus kita tambahkan 50 air, ya. Ya. Pakai gelas ukur diukur, ya. 50 mili, ya gitu ya. Biar nanti rasanya enak gitu. Ya. Biar larut dan ya, biar larut ya, bukan enak ya. Kayak video kayak gini kayak resep koki-koki itu ya. Nah, kita larutkan dulu ya. Antalgin, antalgin. Ini karena bentuknya tablet ya. Ya, dia tidak akan larut sempurna karena ada zat pengisi ya seperti apisel ya, laktosa di situ. Larutkan di air ya. Harusnya yang larut cukup senyawa dari antalginnya saja. Ya. Masih bentuk koloid. Hari ini apa sudah pada sarapan belum? Sudah, Pak. Belum, Pak. Oh, sama berarti nasibnya. Belum, Pak. Enggak apa-apa, ambil sambil menonton sambil sarapan ya. Kalau saya praktek enggak bisa sarapan ya. Pak, gambarnya tidak muncul di screen utama ya, Pak? Oh, dipencet yang ada nama saya itu tuh. Ya. Jadi enggak muncul screen di utama karena yang ngomong saya pakai HP ya, karena laptop saya kan sound internalnya bermasalah. Kalau direkam itu suaranya enggak jernih gitu ya. Makanya saya soundnya pakai dari HP biar soundnya lebih jelas. Bisa kelihatan? Siapa? Di double klik, Om. Ayo di double klik, ya. Ya. Ya, udah bisa, Pak. Klik. Ya, double klik, ya. Jadi kalau Anda anu, nanti kalau Anda masih bingung, nanti video ini bisa dilihat di YouTube-nya saya, ya. Ya, kemarin juga sudah saya masukkan di YouTube. Jangan lupa subscribe. Sekalian, nah, Pak. Di like dan subscribe ya, biar nanti muncul iklannya. Tanpa komen. Ya. Komen ya, bagus. Nah, ini sudah larut ya. Nah, ini ya sudah larut ya antalginya. Sekarang kita masukkan dulu ya ke dalam corong pisah ya untuk mengekstraksi dari senyawa antalgin tadi ya. Nah, ini satu per satu, jadi tidak bisa banyak langsung gitu ya. Jadi replikasi, tiap melakukan ini pasti proses ekstraksinya dilakukan dulu. Ya. Biar tidak takut bocor, saya tandain dulu di bawahnya. Nah, ini baru pertama ya Anda lihat dosen praktek saya. Biasanya mahasiswa yang praktek. Nah, sekarang kita ekstraksi menggunakan apa? Yaitu kita menggunakan kloroform, ya. Kloroformnya sebanyak apa? Ya, di sini kita melakukan 3 kali ekstraksi ya. Diambil 25, 15 dan 10. Ya, saya ambil kloroformnya dulu. Mohon maaf, Pak. Boleh tanya? Oh iya, enggak apa-apa. Iya, Pak. Itu kan di cara kerjanya ada ditambah NaOH juga, ya, Pak? Oh iya. Nanti
kita bisa tambahkan nanti di pada proses akhirnya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, jangan lupa dikocok-kocok ya, terus dibuang gasnya ya, gas CO2-nya ya. Nanti diambil yang fase air, terus kita ulangi lagi proses ekstraksinya kembali. Ya. Nah, kita diamkan ya supaya memisah dulu antara fase air dan kloroform. Nah ini ya, ini sudah ada dua bagian di sini ya. Kita ambil yang airnya ya, yang air yang mana nih? Mana biji air sama biji kloroform tinggi mana? Kloroform Pak. Kloroform, biji kloroform. Eh? Kloroform. Tinggi biji kloroform. Berapa biji kloroform? Air Pak, yang bawah air Pak. Yang bawah air. Yang bawah air. Ya. Biji kloroform itu berapa kira-kira? Kalau biji air kan satu. Nah, kalau ya. Kloroform berapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Halo. 0,8 apa, Pak? Ya, Kak. Ya, 0,8 ya, berarti dia ada di atas air ya. Berarti yang bawah itu adalah air ya. Lagi mau ke praktek. Mas Moko teng mriku. Paling jam 09.00 mungkin mung mantuk. Oh, nggih. Takan telepon. Nggih. Telepon Mbak Wit. Telepon Mbak Wit. Oke, telepon Mbak Wit. Ya, kita tambahkan lagi 15 mili ya, kloroformnya ya. Jadi. Ya, kita kocok-kocok lagi. Ya, kita tampung lagi ya. Sambil menunggu ada yang ditanyakan enggak?
Enggak, Pak. Arvan, mohon tanya boleh, Pak? Monggo, Mas. Siapa nih? Saifur ya? Ainun, Pak. Siapa? Ainun. No, Mas Ainun. Ya, monggo, Mas Ainun. Mohon maaf, tadi fungsi untuk pembuangan gas agar apa ya, Pak? Supaya nanti pas kan biasanya antara gesekan antara partikel ya, partikel yang berbeda antara A dan B di sini yaitu pelarutnya itu klorofom dan air kan ya, di perbedaannya itu bisa dilihat dari dari bijinya itu ya. Nah antara air dan anu itu terjadi gesekan ikatan ya atau reaksi di situ sehingga memunculkan suatu senyawa hasil samping yaitu biasanya berupa CO2 ya. Nah kalau gasnya tidak dikeluarkan ya itu bisa meledak dan tidak tercampur sempurna proses ekstraksinya ya. Jadi kalau gasnya sudah selesai berarti proses pencampuran ya biar dia tidak bercampur tetapi ya tetapi itu sudah reaksi sempurna ya kalau gasnya sudah dibuang gitu ya, Mas Ainun. Baik, Pak. Mas terima kasih. Mm-hmm. Ya, Pak. Ini nggak apa ya, saya sambil kerja sambil jawab. Ya, ini yang terakhir ya. Berarti kalau fungsinya klorofom di sini untuk apa nih, Pak? Oh, di sini untuk menghilangkan ya, pengotot. Oke, Pak. Terima kasih. Iya. Cek dulu ya pH-nya.
Ya sudah basah ya. Sudah basah. Ya, terus kita asamkan dengan HCl 0,1N sebanyak 60 mili. Ya. Sudah kita cek pH-nya ya. Hingga asam ya. Nah, ini sudah asam pH-nya ya, sekitar 1 ya. Ya, asam 1 ya, coba dilihat di sini. Ya, 1 ya. Setelah itu kita kocok-kocok dulu ya, biar homogen dulu. Sama ditambahkan indikator kanji ya. Ya, setelah itu kita tutup. Ya, kita tutup. Nah, sekarang kita siapkan ya di sini ya buretnya ya, yang sudah disiapkan dan diisi dengan larutan baku sekunder ya. Kita pakai orientasi dulu, coba memakai buret yang 50 mili ya. Nanti kalau hasilnya gimana kita lihat di situ ya. Nah, ini cuma contoh saja ya. Ya, sampai terjadi perubahan warna biru mantap ya. Dan di sini terjadi proses yang mana I nanti ya di sini dia bisa berkaitan dengan senyawa antalkin, biasanya mempunyai gugus suatu gugus amin ya di situ. Nah, ini masih hilang-hilang ya. Ya. Jadi I-nya masih bisa bereaksi dengan senyawa amin primer. Nah, kalau sudah mendekati TAT ya, senyawa I ini ya,
akan berikatan dengan iodium ya. Ya. Nah, tergantung dari iodium yang ditambahkannya dalam bentuk yang banyak kah atau sedikit. Ya, kalau banyak nanti dia warnanya birunya kuat ya. Kalau sedikit biasanya agak kekuning kecoklatan gitu ya. Jadi ini sedikit demi sedikit ya karena reaksinya yang lambat ya. Sorry. Pak, izin nanya, Pak. Iya, nanya. Itu kenapa ditutup sama aluminium foil, Pak? Supaya iodnya nanti tidak keluar ya, iminnya. Siapa itu yang nanya tadi? Kan ini reaksi oksidasi reduksi ya. Nah ini terjadi oksidasi di situ. Capek juga ya. Nitrasi ya. Saya sudah bertahun-tahun enggak nitrasi. Sudah berapa mili? Sudah 7 mili ya. Apabila ini terlalu besar gitu ya. Ya, misalnya volumenya ini melebihi dari 70% dari kapasitas buret, berarti untuk sampelnya itu nanti diturunkan pada waktu penimbangannya ya. Yang tadinya 400 mungkin bisa jadi setengahnya gitu ya. Sambil saya menggojok-gojok, ada lagi yang ingin nanya? Pak, tadi kenapa harus diasamkan ya, Pak? Oh, ya diasamkan tadi ya. Karena dia kan tadi mengalami proses ekstraksi ya tadi ya. Ya. Nah, kemungkinan di situ ya. Tadi kan kita di awal sudah membasahkan. Ya, terus kita asamkan karena ada tambahan dari klorofom tadi ya yang membuat dia cenderung menjadi lebih basah. Nah, kondisi reaksinya oksidasi di sini dia harus mempunyai katalis gitu ya. Ya, untuk mempercepat reaksi biasanya diberikan suasana yang asam gitu ya. Untuk memberikan apa ion H+ ya dari suatu asam itu Mbak. Iya Pak. Mbak Susi ya. Iya Pak. Wah, capek juga ya boyoan kayak ini sudah 23 ya. 23 mili ya. Nah, ini sudah kelihatan tadi. hilang timbul. Memang reaksi ini ya dia kalau sudah warnanya gelap atau biru ya, birunya kan tergantung dari amilumnya gitu ya. Ada amilum manihon, amilum orise gitu ya. Nah, itu tergantung ya di situ. Nah, itu udah gelap gitu. Nah, itu kadang didiamkan nanti hilang lagi ya. Biasanya didiamkan 5 menit ya.
5 menit atau 3 menit juga tidak berubah, berarti itu juga TAT-nya gitu ya. Nah, ini ya. Hilang lagi kan? Nah, ini kayak siluman gitu. Karena I-nya masih ada ya, Mina. Ya. Nah, udah ya. Muncul hilang ya. Nah. Ini digocok lagi, hilang lagi. Nah, ini sudah mendekati TAT. Jadi, netesinya harus diperhatikan. Ini contoh ya, saya tutup dulu. Ini di 30 mili. Ya. Nah, kita diamkan tuh. Ya, nih. Ya, ini saya diamkan gini. Nah, ini berubah putih lagi. Berarti belum TAT gitu ya. Kita tambahkan lagi. Ya, tambahin aja ya, satu atau dua tetes ya. Nah ini sudah berubah warnanya biru ya, kelihatan ya biru, bukan jasa saya ya. Halo, ada orang kah di situ? Ada pak. Ini ya, saya diamkan dulu di sini ya, kita lihat ya dia stabil apa enggak di situ ya. Aduh, kena iot teh tanganku. Ini susah hilang ini. Aduh ya, kulitku teroksidasi ini. Nah, ini sudah TAT ya, didiamkan sudah warnanya biru ya. Ya, ini ya, kelihatan ya birunya ya. Ya Pak. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Nah, sekarang kita ukur volumenya. Ya, misalnya karena ini pakai 50 mili ya. Misalnya kalau enggak kelihatan, kita kasih kertas putih ya di belakangnya, ada latar belakang putih. Nah, seperti ini ya. Terus kita cek gitu. Oh, ini sekitar 30,2 ya. Duanya terserah dua berapa ya. Bisa 30,25 di situ ya. Ya, kita tampung dulu. Nah, itu orientasi. Sekarang dari hasil tadi ya, kalau kita lihat ya hasilnya tadi, apakah dia memenuhi dari kapasitas buret tadi? Ya. Ya. Ringnya itu kan buretnya 30 ya, batas minimum itu 30% dan batas maksimum itu 70%. Ya, sekarang kita lihat 70% dari 50 itu berapa? 35 mili ya. Ya, berarti batas maksimalnya dia masih bisa terpenuhi ya, memenuhi syarat di situ ya. Berarti kalau kita lihat di sini, berarti 30,25 gitu ya. Ya. Itu berarti kita masih boleh menggunakan buret 50. Jadi untuk melakukan, ini kan orientasi ya, untuk melakukan replikasi berikutnya, replikasi 1, 2, dan 3 gitu ya. Kita menimbang dengan sampel 400 mg tadi. Ya, jelas ya? Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Nah, kalau sudah, nanti kita memperoleh data 4 ya, data orientasi, data replikasi 1, replikasi 2 maupun replikasi 3. Nah, dari data tadi ya, kita memperoleh dalam bentuk volume titran ya. Kita ambil saja di sini 32 ya, 5 ya, 30,25 ya. Nah, kita masukkan di rumusnya ya. Rumus untuk menghitung kadar antalgin tadi. Ya. Nah, Anda kan sudah buat laporan sementara tuh, ya. Di buku petunjuk juga ada ya. Ya, coba Anda cek di situ, ya. Di situ ada volume, yaitu volume I2 itu volume titran, yang titrannya kita pakai adalah iodium ya, 0,1 N ya, dikali normalitas iodium ya.
Nah, normalitasnya itu adalah normalitas sebenarnya yang kita pakai ya untuk pembakuan tadi ya. Nah, karena kita tidak melakukan pembakuan, jadi kita anggap saja normalitasnya adalah 0,1 N ya, gitu ya. Nah, berat ekivalennya berapa? Ya. Berapa di sini? Nah, Anda harus melihat persamaan reaksinya ya, ketimbangan reaksi ya antara ion ya di situ dengan antalgen ya. Nah, ini Anda bisa lihat di farmakope itu ada miligram ya ekivalen atau miligram kesetaraan, Anda bisa menggunakan BE-nya ya. Ya, Anda cari BE-nya berapa di situ. Ya. Terus dibagi miligram sampel yang Anda timbang. Timbang tadi, jadi diingat nanti hasil timbangan sampel itu ada berat kertas plus zat, ya, berat kertas plus sisa. Jadi berat zatnya berapa? Kan pertanyaannya berat zatnya adalah berat kertas plus zat dikurangi berat kertas plus sisa. Ya, nah itu adalah berat sampel sebenarnya. Ya. Jangan dikasih berat kertas kosongnya karena belum tentu Anda masukin tadi yang Anda timbang di sini tadi. Ini mungkin masih ada ketinggalan di sini ya. Ya, ini kan masih ada nih ciprit-ciprit sedikit ini ya. Nah, ini masih ada gitu ya. Makanya dihitung adalah berat kertas plus zat dikurangi berat kertas plus sisa. Terus dikali berat rata-rata dari tablet tadi. Ya. Nanti diperoleh kadar antalgin dalam tablet. Ya, per miligramnya berapa? Nah, sesuai enggak gitu kan? Nah, kalau sesuai ya, Anda lihat di buka farmakope ya, di situ ada ya di bab misalnya di bab antalgin tablet ya di farmakope Indonesia itu ada persentase kadar dari suatu tablet ya. Persentasenya misalnya 90 misalnya sampai 110. Berarti obat antalgin itu harus memenuhi syarat 90 sampai 110. Nah, ini nanti Anda hitung ya. Dari kok Anda hitungnya gimana? Yaitu dari kadar antalgin dalam tablet tadi ya yang diperoleh tadi dibagi berat rata-rata dikali 100% gitu ya. Nanti diperoleh itu ya. Nah, kalau dia tidak di antara rank tadi berarti nah ini kadar obatnya enggak sesuai gitu ya. Ya. Seperti itu ya. Nah, nanti data-data yang kita berikan nanti ya. Ini saya ya, data-data yang kita berikan nanti meliputi keseragaman bobot ya, nanti kita buatkan keseragaman bobot terus ya apa tadi saya lupa tadi volume titran ya, data orientasi replikasi 1 replikasi 2 dan replikasi 3 nanti Anda hitung kadarnya terus Anda samakan memenuhi syaratkah tablet ini atau tidak dari sampel yang kita berikan tadi ya. Ini ada berapa kelompok pun tampak? Satu kelas 4 kelompok, bro. Banyak. Ya nanti kita buat ya datanya apa aja gitu ya. Ya. Sampai di sini ya. Ini ya kita akan tahu ya cara pembuatannya seperti ini ya, cara melakukan penetapan kadar antalgin dengan menggunakan metode titrasi, oksidasi dan reduksi ya. Silakan ada yang ditanyakan. Oh. Silakan
ya, sebelum kita mulai post-testnya. Wah, ini orang sekarang itu aneh-aneh ya. Positif COVID bangga mau jalan-jalan dia di apotek ya. Nah. Biar nggak stres kali Pak. Eh, ya nggak stres deh. Nah, kalau mati bangga lah. Tren kekinian Pak. Tren kekinian. Iya. Sebelum ke rumah sakit udah digagas ya. Sejar kayak ayo rasa di anu ya. Ah, aneh-aneh aja manusia, manusia. Harusnya masuk rutan. Ya, ada lagi? Kurang. Ada, Pak. Ya, enggak ada kita penitan. Postesnya udah, Bu. Belum. Ya. Sambil menunggu post-test nanti ya kita ya dibuat lembar kerja ya, ya lembar kerja ya. Jadi dibuat lembar kerja dari perhitungan Anda ya. Jadi sebelum Anda buat laporan resmi nih ya, lembar kerja perhitungan ya, di ACC dulu apakah benar enggak perhitungannya ya, setelah Anda mendapat data tadi ya. Seperti itu. Ya, kalau sudah baru Anda membuat laporan sesuai format yang ada di buku petunjuk praktikum. Ya, nanti boleh di-upload di Google Classroom gitu ya. Kenapa, Bu? Di chat ya. Nah. Nanti dirimu kunci ya. Ya, silakan ya. Ya, kita akan lakukan post-test. Ya, post-test akan dimulai. Nanti post-test itu diberi waktu 5 menit. Ya, 5 menit. Ya, ada di kolom chat. Ya, di kolom chat. Chat. Ya. Ya, itu sudah ada link post-test di kolom chat. Mbak, tolong. Ya, ini saya yang join telat akan saya kunci dulu ya saat post test ya. Jadi kalau ada yang keluar ya resiko sendiri ya. Lightingnya saya hidupin. Nah, silakan Anda mengerjakan, waktunya 5 menit ya, itu ada di kolom chat ya. Jadi saya tidak akan membagikan link lagi ya, karena ada yang masuk waiting berarti sudah terkunci ya. Berarti dia nggak dianggap ikut post-test. Silakan Anda kerjakan waktu kita mulai dari jam 9.13 ya, sampai selesai jam 9.18 ya.
Halo. Ya, untuk pretest ya. Sudah selesai. Untuk ya, sudah ya, sudah enggak ada masalah ya. Sudah langsung ada nilainya apa enggak jadi? Oh, belum nilainya. Pak, nilainya enggak. Oh, jawaban singkat ya. Nilainya di mana, belum Pak? Ada nilai, Pak. Ya, belum dikoreksi, belum ada nilai. Ya, anggap saja lulus ya, gitu ya. Ya, ada lagi yang ditanyakan enggak? Ya, kalau enggak ada nanti untuk data ya, nanti akan dikasih di Google Classroom ya. Nanti setiap kelompok dapat datanya apa aja, silakan nanti Anda olah di lembar kerjanya. Nanti mungkin kita kasih juga format lembar kerjanya. Nanti Anda tuliskan di Word ya, di situ ya. Di Word aja Bu ya. Tulis tangan apa Word? Lembar kerjanya. Tulis tangan aja Pak. Di Word susah. Di Word ya. Word di aja, Word. Pak. Word aja Pak. Word. Word. Nanti silakan di-upload di GC ya.
ya, diupload lagi nanti ya, pengumpulan dari lembar kerja. Nanti baru kita cek ya. Nanti kita ACC hasil balasan yang sudah di ACC ya. Itu yang dipakai di laporan resmi nanti ya. Nanti di laporan resmi itu nanti dipakai ya, seperti itu. Ya. Nah, laporan resmi ini ngumpulnya berarti praktek anu ya. 2 minggu praktek apa praktek besok, Bu? 2 minggu prakteknya ya. Jadi 2 minggu, berarti setelah ini 2 minggu lagi baru praktek ya. Ya. Nah, ya. Jadi praktek kita nanti formatnya kayak gini aja ya. Ya. Nah, nanti kalau Anda mengalami kendala misalnya ya dalam tadi saya lupa ini apa yang dikatakan Pak Hwan tadi, Anda bisa lihat di YouTube ya, di videonya di situ. Ya, ada ditanyakan lagi sebelum kita akhiri praktikum ini? Pak, izin tanya. Oh iya, monggo. Itu berarti lembar kerjanya kan diketik, terus laporan resminya ditulis tangan nggih, Pak? Iya. Oh, gih, iya, Mbak Intana. Ini Mbak Intana ya? Iya, Pak Hwan. Nggih. Nah, nanti kan ada lembar kerja ya, template lembar kerja yang dikirim dengan datanya tadi ya. Nanti silakan Anda ketik ya data yang ada ke template lembar kerja. Nanti setelah Anda ketik terus Anda upload ya. Ya, upload ke GC, nanti akan diperiksa oleh saya benar apa enggak, setelah itu di ACC. Di ACC nanti dibalikan kembali. Nah, yang dibalikan itu yang Anda lampirkan di lembar di laporan resmi Anda yang ditulis tangan tadi ya. Jelas ya? Nggih, Pak. Untuk Bu Nita ada tambahan, Bu Nita? Bu Nita? Omik yang ditutup kok, kira nek suara. Sudah, Pak, sudah. Ya. Ya, kita akhiri saja ya untuk praktikum analisis obat makanan dan kosmetik tentang antalgin ya, tentang kadar antalgin pada sediaan obat ya. Kita akan membaca alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, teman-teman.